Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jumpa lagi bareng Cina TV di Pasar Sapi Pon Mula Anjaken, tepatnya dari Rebu Pon tanggal 23 Maret 2020. Kita mau review sapi indukan plus anak ya, atau sapi babonan plus anak, teman-teman. Ini ada sapi babonan, ini anaknya simetal. Rego piro, Lek? Gelek. Tawar 26. Tawar 26 sing gilek ya. Ka sing iki 15. Sing mbok anake sing ndi? Sing mbok anake iki. Oh, sing mbok anaknya yang nah ini Lek R. Nur. Babonan plus anak, teman-teman. Nah, ini 26 indukannya simetal, anaknya juga simetal. Ini anaknya betina kisaran usia 4 bulanan. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Buka harga 26 juta. Mun mana pinten lek gini lek? Satu, Mas, baru satu. Sudah beranak satu kali. 26 ya harganya. Singkur go piro lek? Ini 24. Yang ini harga 24 ya, anaknya jantan limusin. Berapa bulan Lek ini Pak anaknya Lek? 3 bulan. 3 bulan jantan. Sudah beranak berapa kali Lek ini Lek? 2 masuk ini. 2 masuk ini ya? 2 masuk ini ya. Nah, ini 24 Pak ya? Iya 24. 24 sama 26. Nah ini di sapi-sapi babonan plus anak atau sapi indukan plus anak Pasar Sapi Pon Mula Anjaken, teman-teman. Sing iki lek. Nah, iki anake, mbok anak iki lah. Mbok anak ya. Bukan punya E ya. Ini ada pekon, anaknya juga pekon jantan ini. Tapi punya bukan punya E bapaknya tadi. Untuk jumlah sapi babonan plus anak di sini lumayan sih. Tapi untuk review harganya atau mencari pemiliknya atau pedagangnya sangat susah sekali. Nah kebetulan ini saya sudah ketemu sama pedagangnya. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Babonan plus anak. Gowo piro Mas Amen, Dek? Nun, gowo piro Mas Amen? Gowo 6, Mas. Gowo 6 ya. Iya. Wedok kabeh? Wis payu loro. Wedok sudah laku dua. Mbak anak sing iki gak ngerti ya? Enggak ngerti ya. Gak ngerti ya kok ini. Dan juga ini ada babonan plus anak, indukan plus anak, teman-teman. Ini ada pedetanya ini limusin ya. Pedetanya limusin. Tapi sayang sih kita cari orangnya ada sih. Kita coba ke sini. Ini anaknya nyepit sekali. Ini sapi-sapi indukan plus anak. Di Pasar Sapi Pon Mula Anjaken. Kita cari yang ada babonan plus anak. Cuma ada yang sekitar sini ya. Dan juga ini ada simetal babonan plus anak, indukan plus anak. Ini pedetnya atau anaknya ini ada pekon jantan. Harga 27. Pun mana pipitan dia ngeten gini? Dua kali ya. Ini sudah beranak 2 kali. Pedetnya pirang sasi ini. Kawan sasi wonten deh. 4 bulan ya. Pedetnya ini usia 4 bulan. Sudah beranak 2 kali simetal. Pedetannya atau anaknya ini pekon jantan kisaran usia 4 bulanan. Seperti ini untuk kualitas sapinya, teman-teman. Update terbaru sapi-sapi babonan plus anak atau indukan plus anak dari Pasar Sapi Pon Mula Anjaken.
Pati, Jawa Tengah, tepatnya di hari Rebu Pon tanggal 23 Maret 2022. Ini salah satu permintaan dari subscriber Cinta TV. Seperti ini untuk kualitas sapi-sapinya hari ini. Inilah situasi dan kondisi dari pasar sapi Pon. Dan juga ini ada si metal. Rego piro, Lik? Jane 15 luwe. 15 luwe. Babonan. Babonan. Eh, Podoro. Doro ya. Regane piro? 15 5. Dinyang piro? 18 luwe. Ditawar 18.5. Ini harganya 19.500, tadi ada penawaran 18.500, ini masih doro sawinya. Ada si metal. Seperti ini kualitas sapi-sapi yang ada di Indonesia, khususnya sapi betina atau sapi indukan plus anak dan juga sapi toro di pasar sapi Pon Ulaan Jaken, Pati, Jawa Tengah. Seperti ini bagus, ini doronya si metal, teman-teman. Yang ini ada sapi toro hamil 5 bulan, hamil perdana. Ini ada limusin, ini dibanderol dengan harga 15.500, teman-teman. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Kita coba lihat dari belakang. Seperti ini. Soalnya sapinya ini kehalang-halangan. Sapi yang ada di sini, kita coba dari belakang, kita coba lewat sini. Wah, ini sangat becek sekali pasarnya. Untuk sapi indukan plus anak di sini barangnya tidak terlalu banyak sih, cuma ada beberapa ekor saja. Seperti ini, teman-teman. Tadi untuk harga sudah saya sebutkan, sudah saya review sama langsung kepada pedagangnya. Oke, terima kasih. Semoga ini menjadikan informasi khususnya untuk para peternak sapi breeding. Informasi terhangat dari pasar sapi Pon Ulaan Jaken, Pati, Jawa Tengah, bareng Cinak TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.